Guys, ada benda yang tak best berlaku. Terus tukar SIM card, guys. Guys, kita dah sampai Bangkok, Thailand. Let's go. Mission dimulakan. Berat at Dong Mueang Airport. Let's go, kajak. After 1 jam 45 minit and we are arrived at Bangkok. This one is Dong Mueang Airport. Penah. So sekarang kita nak cari kita punya driver airport transfer sebab kita dah book dekat Kelup. Tapi belum lah. Mencari our airport transfer. Sebenarnya malam ni kita nak pi Osman untuk cari makanan halal. Tapi ni dah lewat malam, so kita tengok sama ada sempat ataupun tak. Ha, dia panggil siapa tu? Kita mencari nama Kak Long, aku lupa nama Kak Long ni. Kita mencari nama ni. Tada! Okay, mana pemandu kita? Where's our driver? So macam ni lah. Kalau korang book dengan Kelup, dia akan tulis nama macam ni. So korang datang kat gate, terus ambil nama, nanti driver tunggu. Ni ada adalah Dong Mueang Airport. This one is Dong Mueang Airport. Okay, driver kita dah sampai. So kita nak pergi cari airport transfer. So premium ah. Korang bayar RM150 dapat besar ni weh. Ayah kita duduk sini. Ha. Sekarang kita dah dalam airport transfer. Let's go. Mana? Weh, banyak space weh. Ini untuk 9 seater. Ada lagi 3 kosong. Ni semua kosong. Oh, so good. Wow. Sun selesa. Okay. So sekarang daripada keluar flight, settle ke semua immigration ambil masa dalam setengah jam. Lepas tu sekarang kita daripada airport Dong Mueang nak pergi ke downtown Bangkok dalam 40 minit. Let's go, kejar. Anyong. Okay, kita dah sampai dekat kita punya hotel, guys. So kejar. Ada. This is our hotel, Sabai Sathon. Kita nak check in dulu. Lepas tu kita nak pergi cari makanan halal. Halal food. Let's go. Okay, jom kita buat room tour Sabai Sathon Airport. Wow. Wow. Dia dah buka aircon, cantiknya. Okay guys, kita akan room tour one by one, okay? So kita park dulu kasut kat sini. Okay, first kali guys, korang akan jumpa almari dulu. Lepas tu ada rak macam ni. Tak apa, jangan risau. Lepas tu dia macam small je, tapi dia lepas tu kat sini, okay, first ada kitchen, yang small kitchen. Macam biasa. Ada sink. Ada ni microwave, boleh masak. And also ada complimentary drink. Dalam ni adalah dia punya cawan. Semua ada. So good. So ada boleh masak. And also kat sini ada table. Oh, cantik. Dua katil. And the TV. And then ada first room. Kat sini first room. Wow. Katil untuk dua orang. And then ada almari.
Ni kita go through the cepat-cepat. Ini dia punya tandas. Wow, ada bathtub. Tandas. And then, anyong. Lagi tu je tandas lah. Kita kan manusia. Ada. Oh, kita terlupa. Ada ni. Terakhir ke? Aduh. Besarnya almari. Dia punya peti ais. Wow, dia isi dengan air sisa untuk 5 orang. Nice. Tu? Tu lah. Oh, air kosong. Oh, dengan air manis. Lepas tu ada tandas sini. Tandas. Eh, tandas semua cantik-cantik gila. Tak, lampu dia pun main peranan. Huh. And then kita go in this room. Ada untuk 2 orang. And also, ada almari. Untuk 2 orang. Nice lah. Aku suka rumah ni. Test 1, 2, 3. Korang boleh dengar tak orang bersembang? Okay, kita nak test kamera ni. 1, 2, 3. Let's go. Kita nak cari makan dulu. Mesti mencari makanan di tengah malam. Kita nak jalan. Nak cari Silom Halal Food. Oh ni, kita dah sampai dekat Silom Halal Food. Eh, kau ikut? Wow, okay guys, kawasan kita orang duduk ni nama dia Silom. And kedai makan ni je yang paling dekat dengan hotel kita orang. Yang korang boleh just boleh jalan kaki lah, tak perlu naik public transport. And also Silom ni bukan kawasan Muslim, so agak susah sikit nak cari halal food. Yang ini je, ini pun kita orang baca review daripada Google sahaja. Begitulah. So yang kita dekat Silom Halal, kita nak makan dulu sebab lapar. Makan dapur. Satu. Sekarang kita tengah order. One bowl. Kita nak makan tom yum. Okay, kita nak hunting for tom yum. Oh, yang daging tu? Daging garlic beef tu? Garlic beef. Som tam, papaya salad. So, tak bising dah. So daripada kita punya hotel sampai Saton, jalan sini dalam berapa? 10 minit, 7 minit. So kita dah sampai sini. Tapi yang ni dia buka sampai 11 malam. And mostly kedai kat sini buka sampai pukul 10 je. So yang ni je yang buka sampai 11 malam. So kita nak rasa. Tapi dah gawe kat sini panas gila. Compare. Eh, more compare dengan KL. Sini panas lagi kan? Mana sini dia punya panas tu dah lah tak ada angin. Lepas tu dia macam berpeluh. Sebab tu tadi aku tak buat video waktu jalan. Sebab ada peluh-peluh dah. So malam ni kita makan dulu. Kita get ready. Sebab esok kita akan mulakan hari kita pukul 7 pagi. Tapi kita akan pakai private van lah. So. Tunggu. Bye. Guys, ada benda yang tak best berlaku. Ni waktu yang tegang. Nanti. Tragedi berlaku. Tragedi yang sangat lawak. Ada sesuatu yang lawak yang dia macam tak best berlaku kat sini. Eh, kalau mau boleh consider seekor lalu. Tu 5 ekor kan? Tak masalahnya.
geli nak makan. Oh, lah. Kita main 7E dulu sebab nanti aku akan ceritakan apa tragedi yang berlaku tu ya. Aku rasa macam jantung aku nak keluar tadi. Tapi ada ais krim macam... Wow, macam-macam ais krim ada. Di dalam macam apa? Kan pistachio tu susah nak... Susah nak... Oh. 7E dulu. Now I can say for Muslim. I just know like Assalamualaikum. Oh yeah. Okay. Waalaikumsalam. Okay, thank you. Okay, ni yang ni semua makanan yang kita dah beli, kita take away je. Sekejap aku cerita kenapa kita orang take away. Ni daging Garlic. Ah, betul. Ni mau punya mango. Sangat lembek nasi tu. Yeah. Guys, aku takkan record yang ni. Aku akan makan dulu. So, jumpa orang nanti. Bye. Share ataupun tak benda ni. Tapi aku rasa macam share je lah. Sebab benda ni macam ada lawak dia sikit. Dia macam ni. Okay, first kali kita orang sebenarnya rancang nak makan dekat kedai makan nama dia Osman. Lepas tu, ada beberapa benda yang last minute kita orang tukar plan. And then last kali kita orang macam cari je apa-apa kedai halal yang berdekatan dengan hotel ni. And kita orang jumpa satu kedai ni yang tadi aku pergi tu lah, kedai Silom ni. Nama dia Silom Halal Food kot. Macam tu. Lepas tu, dia dekat lorong-lorong tau. And lorong-lorong tu semua non-Muslim. Tu, hanya ada satu je kedai halal kat situ. Lepas tu, kita orang masuk. Lepas tu, tutup lah pintu sebab dia aircon. And then kita orang dah order tu. Tiba-tiba, mak aku dia nampak ada tikus seko berlari dalam kedai tu. Dan kedai tu kecil ya. So, bayangkan kalau tikus seko berlari dalam kedai. So, of course, benda tu akan reach dekat kaki kau. Tapi seko tu pun kita orang dah macam takut lah. Aku dah macam cua lah sebab aku kucing pun takut. Ini kan pula dengan tikus lagi aku geli kan. Kita orang dah macam cua. Lepas tu, ingatkan seko je tau. Sebab seko tu dia lari. Dia macam ada pipe air kot dekat dalam kedai tu. Lepas tu, dia masuk melalui situ daripada luar. Tiba-tiba muncul lagi seekor. Rupanya ada dua ekor. And kita orang ingatkan dua ekor je. Rupanya dekat lima ekor ada dalam kedai tu. Dan dia berlari-lari ya. Tikus tu berlari-lari merata satu kedai ya. Kita orang dah macam cuak nak mampus dah time tu. Lepas tu mak aku dia nak cancel order. Tapi makcik tu dah masak. Lepas tu kita orang pun panggil makcik tu banyak kali tau duk. Hello auntie. Tapi dia tak datang-datang kat depan. Dia duk masak kat belakang. Sumpah takut. Bukan. Tak tahu saya kata takut ataupun geli. Tapi dia more tu pada geli lah. Kau bayangkan kalau tikus tu terkena kaki kau. Lepas tu kita orang dah macam cuak. Lepas tu last kali kita orang decide untuk nak take away je makanan. Tapi sebenarnya kalau ikut kata aku nak cancel order je. Tapi makcik aku macam kesian. Kita orang macam kesian dekat makcik tu. So end up kita orang ambil je makanan yang kita orang bayar. Tapi kita orang tak makan kat kedai tu. Sebab memikirkan banyak sangat tikus dalam tu yang berlari-lari merata-rata. Dan tikus tu pula macam tengah main aciligan dalam kedai tu. So kita orang memang cancel lah. Dia kedai ni okay. Makcik tu pun baik. Cuma keadaan kedai tu tak berapa selesa. Kalau korang nak makan kat kedai Silom ni, korang make sure korang take away je. Ataupun kalau korang fikirkan about hygiene, better not. Yes, better not. Sebab kita orang pun macam mungkin ni kali terakhir kita akan pakai kat situ. And not recommended. Sebab macam berkaitan dengan hygiene, aku takut tak bersih. Begitulah cerita dia. Dia bersih, dia aircon, dia selesa. Tapi mungkin dia ada pipe air tu yang tikus duk masuk kat situ. Weh, 5 ekor tikus weh. 5 ekor, bukan 5 ekor. Aku rasa lebih daripada 5 ekor. Ya Allah, dia geli. Tikus tu memang literally lari merata-rata. Dan dia lari hampir dekat kaki-kaki kita orang. Macam, astaghfirullahalazim. Dia nak bermain-main kita. Kita orang memang lapar. Lapar sangat-sangat. Kita orang memang berjalan. Tapi dalam 10 minit berjalan daripada hotel ni. So, first, the experience was not that good. Tapi okay lah. Tak apalah. First experience. So, nanti kita orang tahulah kedai mana yang okay, kedai mana yang tak okay. So, kalau korang nak pergi, better korang tengok dulu review orang. Dan kedai ni kita orang tak tengok review dulu. Macam tu. Dia macam bidan terjun je.
Itulah cerita lawak yang berlaku hari ini. Aku tak tahu lah. Masakan dia sedap. Makanan dia sedap. Harga pun okey lah. Standard lah. Harga dekat Bangkok of course takkan semurah dengan Hak Nyai. Semua tu of course dia mahal sikit. Dia ada markup punya price. So sekarang kita nak rest dulu. Sekarang dah pukul 1 pagi tak silap aku. Dah pukul 1 pagi. No, 12.39. Aku tak tahu korang nampak ke tak. So kita nak tidur dulu. Sebab esok pagi pukul 7.30 kita dah nak gerak pergi Meklong. So see you guys in the next vlog. Okay. Jangan lupa like, share, subscribe and comment. Bye, see you guys in the next vlog.